Selamat datang di kampus kami, Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, sering disingkat STFSP. STFSP berdiri pada tanggal 15 Agustus tahun 1954. Itu berarti sampai hari ini STFSP telah berumur 59 tahun. Semula lembaga ini hanya mendidik calon-calon imam. Tetapi kemudian STFSP membuka diri juga untuk mendidik kaum awam. Sehingga Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng ini membuka diri bagi siapa saja untuk mengenyam pendidikan di tempat ini. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, profil dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng ialah Katolik, jujur, dialogis, humanis, dan religius. Dan motonya ialah Fides Veritas Ministerium. Fides berarti iman, Veritas berarti kebenaran, Ministerium berarti pelayanan. Artinya, Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng menginginkan agar lulusan-lulusannya memiliki iman, mencintai kebenaran, dan mampu melayani masyarakat dengan baik. Visi dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng ialah mendidik dan membina calon pemimpin umat dan masyarakat agar mencintai kebenaran dan mampu melayani kemanusiaan demi kemuliaan Allah. Sedangkan tujuan dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng ialah pertama, menghasilkan pribadi manusia yang beriman, mencintai gereja, memiliki spiritualitas mendalam, totalitas dalam pelayanan, dan kerendahan hati. Kedua, menghasilkan cendekiawan yang jujur, mencintai kebenaran, memiliki rasa ingin tahu ilmiah, inovatif, dan kreatif. Ketiga, menghasilkan pemimpin yang memiliki wawasan kemanusiaan, komunikatif dan dialogis, mempunyai kecakapan manajerial dan kerjasama, kepekaan sosial, serta berani membela keadilan dan kebenaran. Dan keempat, menghasilkan pelayan yang memiliki kemampuan berefleksi, berpastoral, berkhotbah, berliturgi, dan berkatekese yang menggerakkan umat. Sebagai lembaga yang sudah cukup berumur, Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng punya tradisi akademik yang kuat dan memiliki karakter. Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng memiliki dua program studi, yaitu pertama, program studi ilmu filsafat, dan kedua, program studi ilmu teologi. Program studi filsafat adalah salah satu program studi pada lembaga Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Dengan misi adalah mendidik dan membina cendekiawan Katolik yang mencintai kebenaran, yang mampu mempertanggungjawabkan imannya, dan yang punya visi kemanusiaan. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang diselenggarakan oleh program studi filsafat adalah mengadakan pengajaran filsafat. Yang kedua, mengadakan penelitian-penelitian khususnya dengan fokus pada kearifan-kearifan masyarakat lokal. Dan yang ketiga ialah mengadakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sehingga membantu mencerdaskan masyarakat kita. Nah, untuk mencapai misi tersebut, maka program studi filsafat berusaha untuk menyesuaikan
serentak menyusun, merancang kurikulum-kurikulum dengan mata kuliah-mata kuliah yang mampu menjawab visi-misi tersebut. Bahwa program studi teologi merupakan satu unit pelaksanaan pendidikan dan pembinaan untuk merefleksikan iman Kristiani secara kontekstual. Itu yang menjadi visi dari program studi teologi. Sedangkan yang menjadi misi mengambil dari itu tridharma perguruan tinggi. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan. Dan penyelenggaraan pendidikan atau pembinaan teologi secara sistematis dan kontekstual yang berorientasi pastoral. Misi kedua yaitu mengadakan penelitian untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu teologi yang berorientasi pastoral. Misi yang ketiga, pengabdian masyarakat untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan pastoral. Sedangkan yang menjadi tujuan dari program studi teologi Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pinerang itulah ada tiga. Pertama yaitu pribadi yang beriman Katolik. Ya, tujuannya supaya memang ya terbentuk calon-calon pemimpin umat dan masyarakat yang beriman Katolik dan memiliki keahlian di bidang teologi. Sedangkan yang kedua, menjadi cendekiawan yang mampu pertama merefleksikan, mempertanggungjawabkan, dan mengembangkan pengetahuan imannya. Motivasi saya kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng awalnya bertumbuh ketika saya berada di SMA. Saya termotivasi dari guru agama saya yang merupakan lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, di mana ia memberikan pelajaran agama. Saya kagum dengan cara guru tersebut memberikan pelajaran serta pengetahuan yang ia miliki. Ia pun pernah memberikan saya sebuah pertanyaan tentang filsafat yang membuat saya tertarik untuk belajar filsafat. Motivasi saya yang kedua yaitu berasal dari keluarga saya yang menyuruh saya untuk mendaftarkan diri atau belajar di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Menurut mereka, Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng merupakan tempat studi atau tempat belajar yang menjunjung tinggi kedisiplinan serta kualitas atau mutu dari sekolah ini tidak dapat diragukan lagi. Menurut penilaian saya, setiap dosen memiliki cara mengajar masing-masing. Namun yang menarik dari cara dosen-dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng mengajar yaitu bagaimana cara mereka melibatkan aktif para mahasiswa. Jadi ada komunikasi dua arah, bukan hanya para dosen yang memberikan pelajaran untuk mahasiswa, tetapi mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat atau bahkan memberikan pertanyaan-pertanyaan tanpa membatasi waktu kecuali jam pelajaran telah habis. Dosen-dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng sangat mengutamakan yang namanya kedisiplinan. Kami para mahasiswa, jika telah lewat 15 menit dari jam mata kuliah, maka kami tidak diizinkan untuk mengikuti mata kuliah. Jujur saja itu menjadi sebuah pelajaran untuk kami, bagaimana ketika kami turun di masyarakat nanti. Thomas Aquinas, seorang filsuf abad pertengahan, mengatakan bahwa untuk memperoleh keselamatan, kita harus membutuhkan tiga hal. Yang pertama, kita harus tahu apa yang kita percayai. Lalu yang kedua, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, kita tahu apa yang harus kita inginkan. Nah, itu semua menuntun kita kepada kebijaksanaan. Ketertarikan saya belajar filsafat di tempat ini, pertama-tama karena belajar filsafat mampu menuntun orang untuk menjadi bijaksana. Sebagai seorang calon imam,
kebijaksanaan diperlukan ketika kita harus mendidik dan membina umat kita ke depan. Lembaga Pembinaan dan Pendidikan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng merupakan lembaga pendidikan bagi para calon imam. Maka dari itu, saya sebagai seorang calon imam dididik dan dibina di tempat ini. Selain itu, ketertarikan saya belajar filsafat juga karena saya ingin menjadi orang yang selalu berpegang teguh pada kebenaran, berpikir yang benar, berkata yang benar, dan bertindak yang benar. Dalam kuliah filsafat di tempat ini, para dosen telah menuntun kami mahasiswa untuk menjadi seorang yang dapat menganalisa dan berpikir secara benar. Hal itu tampak melalui tugas-tugas kuliah yang diberikan, di mana mahasiswa dituntut untuk mampu menganalisa setiap persoalan dan kemudian dibuat dalam satu tulisan yang bermutu. Selain itu, kegiatan kuliah di dalam kelas merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan bagi para dosen, sehingga mata kuliah yang diajarkan lebih diperdalam lagi. Nah, belajar filsafat sungguh menghadirkan banyak hal baru dan menantang. Kita bisa menghasilkan, pertama, cendekiawan Katolik yang mampu berpikir kritis. Yang kedua, cendekiawan Katolik yang berbudi luhur dan mencintai kemanusiaan. Dan yang ketiga, mencetak serentak menghasilkan cendekiawan Katolik yang mampu berdialog, yang mampu mempertanggungjawabkan imannya. Dan yang terakhir, serentak juga kita berharap kita mampu juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang inklusif, yang terbuka, yang humanis dan mampu mendialogkan kebenaran dengan orang-orang lain. Tidak hanya yang seiman, tapi juga yang berbeda iman, berbeda agama dengan dirinya. Dan yang penting juga bagaimana dia menjalankan tugas perutusan, dia mempunyai sikap itu dialogis komunikatif. Ya, dia tahu berdialog bagaimana komunikatif, dan yang tentu bahwa dia menjadi pribadi yang punya spiritualitas sebagai pelayan pastoral. Jadi spiritualitas pastoral. Jadi untuk teman-teman, untuk masyarakat luas, saya ajak kita semua untuk masuk atau mendaftarkan diri untuk belajar atau studi di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Dijamin kualitasnya, kedisiplinan, dan menjunjung tinggi kejujuran. Pasti kelak akan menjadi seorang pemimpin yang berkualitas. Saya mengajak teman-teman sekalian, saudara-saudaraku, untuk datang bergabung dengan kami belajar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Di sini, Anda semua akan dituntun untuk menjadi orang yang bijaksana dan selalu berpegang teguh pada kebenaran. Yudhistira mengatakan, berpegang teguh pada kebenaran adalah harta terbaik. Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng ingin terlibat dalam pembangunan peradaban dunia dan masyarakat. Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng sangat antusias untuk itu. Karena itu, dukungan doa dari masyarakat sangat kami butuhkan. Semoga Tuhan memberkati.